Maus ada sejak awal abad 18, tepatnya sejak pasca perang Pangeran Diponegoro. Batik Maus pada awalnya digunakan sebagai simbol-simbol perang atau sebagai sandi-sandi perang Pangeran Diponegoro. Terutama tertuang dalam motif-motifnya yang mengandung pesan atau visi perlawanan masyarakat atau perlawanan rakyat terhadap Belanda. Ternyata sandi-sandi perang tersebut bisa digunakan sebagai strategi yang sangat handal sekaligus mengecoh melawan menjadi kocar kacir. Nah, itu. Batik Maus Raja Samas berdiri pada tahun 2007 akhir gitu. Dilami dari masa kejayaan Batik Maus pada awal tahun 1950-an sampai tahun 1970, yaitu kenapa disebut masa kejayaan atau masa kemasan batik Maus, karena para pengrajin batik Maus kalau jual satu lembar kain batik Maus di pasar-pasar itu bisa setara atau seharga 3 gram emas. Nah itu, tapi setelah awal tahun 80-an batik Maus mengalami mati suri. Nah itu karena kalah bersaing dari batik yang ada dari Pekalongan maupun dari batik Solo, yaitu yang jelas mempunyai harga yang murah atau rendah daripada batik Maos. Nah itu, mulanya terinspirasi dari itu, pada awal tahun 2007 saya dan istri saya itu berinisiatif gitu untuk membangkitkan kembali batik Maos yang udah mati suri tersebut. Itu awalnya kita mencari pengrajin batik Maos itu sangat sulit karena mereka udah trauma pada tahun 1980-an tersebut, yaitu istilahnya bolak-balik diangkat oleh pemerintah ternyata tidak sukses atau gagal itu. Dan sampai akhirnya kita berjuang mencari pengrajin yang mau, itu dapat satu orang itu. Lama-kelamaan karena kuatnya keinginan kita untuk membangun kembali batik Maos, akhirnya kita dapat sampai 20 orang. Nah, itu berkisar pada tahun 2008. Nah, itu setelah kita disuruh pameran oleh Kementerian Perindustrian di pameran Adiwastra Nusantara Nasional, itu pengrajin batik Maos terus bertambah gitu, dari 20 orang menjadi 40 dan sekarang menjadi 80. Saya dulu sebenarnya ketika datang ke tempat ini
dulu belum berkecimpung dalam dunia batik. Saya masih ya seperti biasalah pada umumnya masih bekerja. Saya masih menjadi seorang pengajar karena saya dulu juga kan masih ngajar di SMK, masih dosen di STT Wirotomo. Tapi ketika waktu itu buyer saya datang dari Rochester, kemudian saya kasih batik khas Maos, ternyata dia suka sekali. Kemudian dari situ dia kepingin lagi gitu. Dan dari situ saya berpikir, oh ternyata batik Maos ini punya pasar, ada peluang untuk dikembangkan. Akhirnya saya bersama suami mencoba untuk mulai mencari dan mencari, yang pada awalnya sulit sekali mencari pembatik. Dari mulai kita mengumpulkan di balai desa, kemana-kemana, cuma dapat satu. Kemudian, tetapi kita nggak pantang menyerah, artinya terus mencari dan mencari, dari satu jadi lima, jadi 20, jadi 60, dan sekarang alhamdulillah ibu-ibu sudah tergabung menjadi 80 orang. Nah, itu pun dalam proses pencarian yang begitu panjang kalau menurut saya, karena saya nggak bosan-bosan mengetuk setiap rumah ibu-ibu itu untuk mau membatik. Kemudian dari kepala desa Maos Lor pun dia sangat support sekali, karena batik Maos ini ternyata dia sudah ada dari zaman dulu dan kita harus mengembangkannya. Dari situ saya berpikir, wah ternyata ini adalah suatu warisan budaya yang memang harus kita lestarikan. Dan jadi akhirnya saya mencoba masuk ke dalam dunia batik full dengan meninggalkan sekolah tempat saya bekerja, dengan meninggalkan atribut saya sebagai dosen dan sebagai guru, dan saya full untuk batik ini. Saya pernah pada tahun 2008 ketika saya ditawarin dari Yayasan Batik Indonesia untuk berpameran di Jakarta, waktu itu adalah Adiwastra Nusantara. Saya belum tahu pamerannya itu seperti apa, dan ketika itu saya hanya punya batik 200 tok dan 2 koper. Saya tidak berpikir untuk pajangan atau gimana, saya tidak berpikir, yang penting saya berangkat. Nah, ketika saya masuk ke JCC, saya aneh dan saya takut. Artinya saya malu melihat semuanya itu begitu wah, dengan bawa lemari, dengan bawa menokwin, dengan bawa gawangan. Sementara saya cuma bawa 2 koper dan saya bingung menata stand saya yang 3x3 mau diapain dan mau di seperti apain. Kemudian saya koordinasi dengan suami saya, "Mas, kok orang lain bawa banyak banget ya, bawa setannya bagus-bagus dihias. Saya cuma bermodal 2 koper yang nggak punya apa-apa untuk majang." Akhirnya suami saya berkata bahwa kita mau maju atau tidak maju, disinilah saatnya. Akhirnya saya memberanikan diri dengan bismillah, walaupun cuma disampai, artinya cuma di klip-klip aja disampai, dan saya tata semaksimal mungkin. Dalam waktu 3 hari batik saya habis. Dari situ saya yakin, ternyata masih ada punya pasar. Selain saya harus kirim keluar, ternyata lokal pun batik Maos ini punya tempat. Akhirnya waktu itu ketika saya yang harus membayar setan menjadi gratis, karena sesuatu yang luar biasa menurut panitia, bisa sampai habis ludes, dan ketika suruh dikirim lagi saya tidak punya. Jadi panitia itu mengangkat kita tuh tepat sasaran, karena dia mau mengangkat memang benar-benar pengrajin, bukan pengusaha gitu. Nah, dari situ akhirnya ketika saya pulang, saya kumpulkan ibu-ibu dan saya yakinkan kita punya pasar di sini. Kita bisa maju ya, dengan sedikit-sedikit, alhamdulillah bertahap. Saya mencoba menata. Kemudian 2009 ketika ada tentang kepeloporan, saya mencoba untuk mengajukan dari pihak kabupaten. Ya alhamdulillah kita bisa menjadi juara satu tingkat nasional juga untuk kategori kewirausahaan. Kemudian dari situ ya batik Maos semakin berkembang. Kita pernah dikirim untuk mewakili ASEAN di Jordania, kita pernah ke India, ke Bangladesh. Ya, sebagai konsekuensi dari saya sebagai pemuda pelopor, karena batik, jadi karena batik Maos ini kita dipromosikan terus oleh pemerintah. Mungkin ketika saya diskusi dengan
almarhum Pak Iwan Tirta masalah batik Maos ini, beliau sangat tertarik sekali untuk mendalami tentang batik Maos. Cuma sayang sekali mungkin usianya yang sudah tidak kesampaian, jadi kami belum berdiskusi banyak tentang batik Maos, tapi dia sangat support sekali tentang keberadaan batik Maos ini. Setelah saya terpilih menjadi pemuda pelopor, saya tidak menyangka bahwa ternyata usaha itu lebih sibuk daripada bekerja. Padahal dulu ketika saya masih bekerja, usaha itu adalah sambilan. Tapi ketika saya sudah menerjuni full, saya tidak bisa menyambil lagi untuk usaha ini. Karena ketika saya terpilih menjadi pemuda pelopor, saya banyak untuk mengisi seminar-seminar nasional, saya banyak workshop, kemudian saya juga ada melatih kemarin itu untuk batik Magelang. Jadi kita membina batik Magelang itu sampai alhamdulillah sekarang dia sudah bisa tumbuh. Kemudian kita ada dengan Lampung, kemudian dengan Makassar juga dalam proses pembinaan untuk menumbuhkan pengrajin-pengrajin batik. Mungkin itu salah satu tanggung jawab kepeloporan saya. Saya harus memang saya harus mempertanggungjawabkan. Artinya tidak hanya sebagai simbol, ketika dari kementerian kita ditugaskan lah artinya untuk menularkan kepeloporan kita kepada suatu daerah, mau tidak mau ya kita harus, saya terutama memang harus siap dalam kondisi apapun juga. Pertama itu kompor, wajan, terus malam, penggawangan, canting, terus bahan batik itu kain. Dari kain mori sudahnya katun atau primisima, sutra, ya bisa untuk batik. Pertama ya kita ini menggaris, itu bikin pola dulu, selesai pola terus ditata di penggawangan, ditata terus kita nyalain kompor, terus itu apa namanya penggorengan lah ya istilahnya, ditaruh terus ditarin malamnya terus dinyalain, terus malamnya biar meleleh, biar matang istilahnya atau mendidih. Kalau sudah mendidih, kita duduk siap membatik. Thank you.
Kalau berbicara tentang motif, memang saya banyak belajar. Saya banyak belajar bertanya kepada ibu-ibu, kenapa sih ini motif klasik seperti ini? Dan jawaban dari ibu-ibu selalu, oh ini udah warisan dari nenek moyang. Dan hal itu membuat saya tidak puas. Waktu pada saat awal ketika saya melihat ke pengrajin-pengrajin batik yang lain, kok bisa dia menciptakan motif yang lain, yang tidak harus selalu klasik, yang begitu ditanya kalau di sini, wah batiknya seperti ini dari dulu, tapi aku ingin mendobrak hal yang seperti itu. Akhirnya saya mengadakan riset, kemudian saya mencoba untuk melihat studi kelayakan lah secara ilmiah gitu. Saya mengadakan penelitian, masih bisa nyambung, tapi ketika orang yang seusia-usia saya, seusia-usia 20-an, mereka enggan memakai motif itu dengan alasan, wah motifnya terkesan tua. Nah itu suatu tantangan, tantangan bagi saya. Jadi begitu saya mengadakan studi kelayakan, mengadakan penelitian, ternyata orang-orang muda itu suka motif yang dia lebih kontemporer, suka motif yang kecil-kecil, kemudian yang tidak beralur cerita, suka yang motif memang artinya dia suka yang sesuatu yang beda gitu, yang mendobrak. Jadi cuma hanya dari satu tema, tapi dari gambar tidak menceritakan sesuatu yang bercerita. Ternyata orang muda itu sukanya seperti itu. Waktu itu saya mengambil satu tema. Coba saya akan mengambil satu tema buah. Dan saat itu ketika saya tanya-tanya di Banyumas ada buah yang namanya langka, itu namanya buah gowok. Nah, tahun 2008 saya mencoba membuat buah gowok dengan satu tema tok buah gowok saja, tanpa ada alur cerita bagaimana buah itu dari awal ditanam sampai akhirnya dipanen. Tidak seperti itu, tapi saya hanya mengatakan bahwa ini loh buah gowok yang memang bentuknya seperti ini. Dan waktu itu saya membuat buah gowok, kemudian saya tawarkan kepada Bupati Kabupaten Cilacap dan mendapat aplaus sekali. Ternyata Bupati pun menyukai. Kalau saya ini mungkin karena waktu itu rentang umur Bupati Kabupaten Cilacap belum terlalu tua mungkin. Jadi dia begitu menyukai buah gowok itu. Akhirnya waktu itu dia memakai motif itu untuk seluruh Muspida Kabupaten Cilacap. Nah dari situ saya merasa punya kekuatan. Oh ternyata memang betul batas antara usia di bawah 45 dia lebih suka cenderung warna yang cerah, motif yang kecil dan hanya cukup satu tema. Akhirnya dari situ saya banyak berjalan. Kalau setiap pagi saya jalan-jalan ke sawah, oh saya lihat sawah, lihat rumput, akhirnya saya bisa begitu pulang saya bisa menggambar, menciptakan motif ilalang. Kemudian saya jalan-jalan ke Teluk Penyu, ke Nusa Kambangan, saya lihat banyak penjual ikan, akhirnya saya bisa menciptakan motif yang memang di dalam batik saya itu ada berbagai macam ikan yang dijual di Nusa Kambangan, seperti ada kepitingnya, ada teluk, ada penyunya, ada ikan, pokoknya ada udang, ada apa. Kemudian saya ngelihat Nusa Kambangan, saya bisa menciptakan motif batu karang Nusa Kambangan. Kemudian saya main ke pendopo, saya ada simbol jala bumi, saya pun menciptakan motif jala bumi. Jadi memang penciptaan motif itu dari inspirasi itu muncul ketika saya jalan, kemudian ketika saya berenung, saya diskusi dengan orang-orang sekitar, dan saya banyak membaca referensi. Saya memang memfokuskan bahwa untuk satu batik itu saya hanya bikin satu warna dan satu desain. Itu karena memang komitmen saya. Karena apa? Karena saya berpikir kita membuat batik tulis ini begitu lama, kemudian prosesnya begitu sesuatu yang penciptaan rasa karsa itu kita tumpahkan. Yang beli pun begitu mahal dan saya harus menghargai itu. Makanya saya tidak mau membuat batik dengan motif yang sama kemudian warnanya nyeri gitu, seperti yang di pasar, saya tidak mau seperti itu. Jadi untuk penghargaan dan yang membeli pun merasa dihargai karena dia mempunyai produksi batik yang memang benar-benar limited lah. Ketika saya berdiskusi dengan almarhum Pak Iwan Tirta untuk pengembangan motif, ternyata dari motif klasik pun kita bisa menciptakan motif-motif baru. Jadi perkawinan antar motif dengan sistem diferensial. Saya jadi ingat waktu kuliah dulu, jadi diferensial itu ternyata pengkawinan motif satu dengan motif yang lain, kita
mix, kemudian kita ambil dari sini apanya, dari ini sini apanya, itu bisa menciptakan motif baru yang jumlahnya itu bisa ribuan dari dua lembar kain. Ternyata itu adalah, ketika saya mempraktekkan, itu adalah ide yang sangat bagus sekali. Entrepreneur tuh nggak bisa berhenti hanya sampai di sini, jadi kita harus terus belajar, 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 mengenali sesuatu yang baru, karena begitu kita berhenti, yang lain sudah berjalan. Jadi memang kita harus terus memacu diri kita sendiri. Motifnya cebong kumpul namanya. Sedangkan yang ini motifnya buntal galaran. Kalau yang ini motifnya kembang ambring. Kalau yang ini motif jagung sauntong. Sedangkan yang ini motif belarak sineret. Yang ini motif parang kembang. Dan yang terakhir motif ladrang manis. Peran pemerintah dalam ini dinas perindustrian yaitu membina, membantu, mengupayakan bagaimana supaya produk batik ini mempunyai kualitas yang lebih baik. Ya, contohnya kemarin di samping diberikan pelatihan untuk pembuatan batik dari pencelupan sampai pelorotan dan lain sebagainya, ada bantuan lagi untuk apa penanganan limbah, ya itu juga dibantu dari pemerintah. Kemudian juga bantuan untuk pengembangan ke konveksi, ini bantuan dari pemerintah khususnya dari dinas Perindakop, ya ada yang anggaran pusat, anggaran provinsi maupun anggaran APBD 2. Di samping itu juga diikutkan di dalam kegiatan pameran-pameran, baik yang dilakukan di tingkat 2 di provinsi maupun di tingkat pusat, sehingga batik Maos ini sekarang tanpa diajak dengan pemerintah justru dia sudah dapat apa, sudah tahu dan sudah di apa dipanggil oleh IOIO untuk ada kegiatan pameran di mana saja selalu dipanggil, ya. Kampung Batik Maos adalah usaha dari pengembangan kelompok Batik Maos Rajasa Mas. Di sini kami memang sangat memerlukan sekali Kampung Batik Maos sebagai pengembangan SDM-SDM yang ada pada personil kelompok Batik Rajasa Mas gitu. Kami sangat membutuhkan para pengrajin-pengrajin muda yang handal, karena kalau kita lihat para pengrajin Batik Maos sekarang umurnya udah di atas 40 tahun, di mana nanti kalau
10 tahun lagi ataupun 20 tahun lagi tidak ada regenerasi, berarti pengrajin batik Maus akan mengalami mati suri lagi atau bahkan mengalami kepunahan. Itu salah satu cara untuk mengembangkan batik Maus ini biar agar tetap lestari, tetap eksis, tetap bertahan, yaitu kita membangun kampung batik Maus ini, gitu. Di mana di dalam kampung batik Maus ini ada semacam studi center yang kita sebagai inti dari kampung batik Maus, di mana studi center itu akan kami gunakan sebagai pembelajaran batik secara menyeluruh, gitu. Kita akan mengenalkan batik di situ dari awal sampai akhir, dari proses pra pembatikan sampai finishing, sampai batik itu bisa digunakan. Itu contohnya kita membuat canting. Nah, cara membuat canting itu kayak apa, kita akan kenalkan. Cara membuat canting cap yang selama ini kita sebagai pengrajin itu awam, gimana cara membuat canting cap, di situ akan kita kenalkan. Terus cara membuat pewarnaan alam, di situ juga akan kita kenalkan secara detail, yaitu contohnya cara pembuatan pasta indigo. Itu kan teman-teman banyakan kan kalau butuh pasta indigo untuk warna alam itu kita beli tapi tanpa mengetahui prosesnya. Nah, di situ kita dengan adanya studi center itu nanti kita akan mengenalkan secara detail proses-proses yang oleh para pengrajin batik yang dianggap awam. Nah, itu salah satunya kayak gitu. Kedua, kampung batik Maus itu juga sebetulnya permintaan dari konsumen-konsumen kita waktu kita pameran di luar negeri. Jadi mereka itu ingin belajar batik itu secara komplit kayak gitu, dan mereka itu juga ingin istilahnya datang ke Indonesia itu kalau dia ingin tidur di kampung batik ya berbaur dengan suasana pengrajin. Nah, itu salah satu tujuan kita membangun kampung batik. Iya, Raja Samas Batik di Desa Maus Kidul sebetulnya sebagai pendongkrak adanya batik ya, yang dari turun temurun dulu sudah pernah ada dan juga banyak mendongkrak daripada ekonomi masyarakat Desa Maus Kidul tentunya, yang terutama penampungan tenaga kerja ibu-ibu wilayah Desa Maus Kidul. Banyak yang bekerja di Raja Samas Batik, juga mendongkrak juga popularitas batik di Desa Maus Kidul. Harapan saya ke depan itu dengan membawa batik Maus sebagai salah satu budaya nasional ini, pertama jelas masyarakat istilahnya tingkat kesejahteraannya bisa lebih meningkat gitu. Yang kedua itu mengurangi jumlah ibu-ibu yang ada di daerah Maus ini yang notabene sebagai pengrajin itu ke luar negeri gitu. Jadi dia bisa membantu mencari rezeki untuk suaminya di daerah sendiri gitu. Yang kedua, kita bisa istilahnya mengurangi pengangguran dari lulusan-lulusan SMP yang tidak mau melanjutkan ke SMA gitu. Harapan saya tuh setiap produk yang kita gunakan tuh memang betul loh, ini produk kita, produk lokal, kebanggaan kita sendiri kalau kita bisa menghasilkan produk yang dibuat oleh kita sendiri. Saya berharap batik tulis Maus bisa bersaing dengan dunia global. Ya, semoga batik Maus tetap lebih jaya, lebih maju untuk bisa menuju tingkat internasional.